Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Anwar Tanete. Channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi penting seputar peternakan, pertanian, dan kesehatan. Tidak terasa puyuh saya sudah genap berusia 28 hari. Ya. Sudah waktunya dia dipindahkan ke kandang petelur. Ya, ini. Jadi saya memindahkan puyuh di kandang petelur itu di umur 28 hari. Kebanyakan peternak-peternak yang lain ya, ataupun pemula, itu biasanya memindahkan puyuhnya pada saat berumur 35 sampai dengan 40 hari. Padahal yang terbaik adalah pemindahan puyuh itu di umur 28 hari. Bagaimana mengantisipasinya agar dia tidak keluar-keluar dari kandang dengan cara memberikan karung seperti ini ya. Karena puyuhnya masih kecil. Ya, jadi kita kasihkan karung seperti ini. Ataupun apalah pembatas-pembatasnya agar puyuh Anda tidak keluar. Seperti ini. Kemudian, ya. Kenapa mesti harus dipindahkan di umur 28 hari? Agar puyuh Anda cepat proses bertelurnya. Dan jangan lupa memberikan vita stres ya, untuk mengantisipasi terjadinya stres pada puyuh Anda ketika pindah kandang. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa juga melakukan penyemprotan kandang ya, untuk mengantisipasi penyakit ataupun virus yang ada pada kandang Anda, terutama kandang-kandang bekas seperti itu. Dan untuk kapasitasnya, setiap kandang itu langsung saya isi 30 ekor satu kandang ya. Kebetulan kandang saya ini beda, dia saya kasihkan sekat, berarti saya isi 15 15 30. Beda halnya dengan yang ini tidak memiliki sekat. Jadi saya langsung isi saja 30 ekor. Ya, nanti kita akan berikan pakan campuran konsentrat di umur 35 hari. Untuk teknik-teknik campurannya nanti akan saya informasikan di video-video berikutnya. Makanya jangan lupa klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan klik lonceng notifikasinya yang paling utama. Dan jangan lupa like video ini jika Anda menyukai, dan komentar jika ada kritik, saran, dan masukan dari Anda. Ataupun pertanyaan-pertanyaan, insya Allah akan saya siap akan memberikan jawabannya yang terbaik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.